merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Video Olivia Jensen tuai kecaman. Awalnya, Olivia membuat video yang diunggah ke fitur Reels di Instagram. Video tersebut dibuat oleh Olivia Jensen dan anaknya. Awalnya mereka memakai bendera merah putih untuk menutupi tubuh sebelum akhirnya tampil dengan kebaya berwarna merah putih. Namun, dalam video tersebut Olivia Jensen melempar bendera merah putih yang dipegang hingga jatuh ke tanah. Hal itu ternyata memancing respons negatif dari netizen. Tahu videonya viral dan dibanjiri hujatan, Olivia Jensen langsung membuat pernyataan permintaan maaf melalui Instagram stories miliknya. Untuk teman-teman semuanya, aku minta maaf sekali atas kesalahan yang terjadi. Tidak ada maksud untuk hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya. Kini, video tersebut sudah dihapus oleh Olivia Jensen. Namun, sudah banyak yang mengunggah ulang video tersebut ke akun TikTok maupun Instagram. Banyak netizen yang menuliskan rasa sakit hati dan miris melihat Olivia Jensen yang seorang artis melakukan hal itu ke bendera merah putih. Olivia Jensen dinilai tidak menghormati bendera merah putih. Ada yang mengingatkan Olivia Jensen bagaimana sulitnya mengibarkan bendera merah putih. Selain menghapus video tersebut, Olivia Jensen juga memilih untuk menutup kolom komentar di akun Instagramnya. Olivia Jensen menutup kolom komentar di Instagram usai banyak netizen yang menyerangnya karena video tersebut.